Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zuki Muhammad Channel. Apa-apa kita? Sometime, mantap. Hari ni, aku nak bawa korang. Bukan aku nak bawa korang lah. Cerita dia hari ni, ini kereta Alphard. Putang Ina, si Optimum Pride. Kan, kereta family lah yang aku beli untuk kegunaan keluarga. Tapi kereta Alphard ni selalunya aku yang bawa. Tak aku yang bawa, budak aku yang bawa. Jadi hari ni aku, dia yang tak best ni kereta Alphard ni. Selalu kalau anak aku dia naik kereta ni, dia nak tengok kartun. Kita nak main masak-masak. Jadi dalam player tu, player yang aku dapat ni, player yang original punya, yang biasa punya. So aku nak pakai yang player yang Android. Dia boleh Android, dia ada YouTube, dia ada Netflix, apa semua dalam tu. Sekarang ni biasa, tak ada apa, Mat. Tulisan pun jepun. Kadang-kadang aku cakap dengan orang kan, no okay, mau lain kau macam ni, kau ni climb ni kap. Salah. 50. Kena terpaksa bahasa Jepun kak. Sebab bahasa Jepun. So hari ni aku nak pergi tukar lah benda tu kan, tanpa pengatuan bini aku. So kita dah rembat duit dia sikit dalam RM3,000 kan. Sebab aku bajet benda tu dah mungkin dalam RM2,000. Man, lu memang power, Man. Sebab dia kata tak payahlah buat apa dah. Pakai je lah, cucuk lah pendrive bagi anak-anak tengok movie belakang kan. Aku cakap dia kalau cucuk pendrive, pening kan. Dengan depan-depan, dia ada dua. Belakang, TV. Depan, dia ada monitor juga. So, kalau cucuk pendrive, dia dua-dua bergerak. Dua-dua, kalau belakang tengok upipin, depan upipin kak. Jadi aku nak tengok belakang upipin, depan boboiboy. Dia nak macam tu. Jadi, jom. Tanpa melengah masa, let's go. Masuk lah tu. Dia tak jauh pun, dekat pada rumah aku ni. Dia dekat je. Dalam 2 kilo lah. Kedai dia. Kat situ memang dia buat Alphard dengan Revalier banyak. Jadi kita hantar kat situ lah. Aku tanya member aku, berapa kau buat ni, Dayat? Kan, kau buat kau punya Android player kau ni. Dia kata dalam RM3,000. Jadi aku pun membat sikit duit bini aku. RM3,000. Kali ni, kalau dia bising kak, aku bising kat dia. Aku cakap, awak ni apa hal? Ha? Kepala bana. Kepala bana. Siapa? Saya. Saya kepala bana. Bini aku tanya, siapa? Saya kepala bana. Yang tu. Kena hijau. Dia marah, aku marah daripada mental. Kali ni lah. Sebab benda ni penting. Android player penting. Kau tengok ni bahasa apa. Ha? Lok-lok permainan. Kau selalu pakai tu. Pakai. Ha, ni apa benda? Kau tak fahamnya. So, kita nak pakai yang betul-betul yang... So, nak pakai yang punya, kena pakai Android. So, kalau aku buka Waze semua kat sini lah. Belakang boleh tengok. Belakang ni. Sini. Diorang boleh tengok movie ke apa ke. Duduk belakang. Aku boleh buka Waze. Boleh maintain. Tengok. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita pergi tempat dia. Kita dah sampai. Aku kena call member aku dulu, Dayak ni. Dia buat ni jenama apa, dia punya Alphard dia tu. Apa ni, kau buat itu hari, apa nama kau punya ni? Aku dekat kedai ni, ha, yang kau cakap ni. Cakap lah player yang boleh Apple CarPlay. Kau cakap macam tu lah? Benar. Player yang boleh Apple CarPlay. Saya tak ingat nama dia apa. Player yang boleh Apple CarPlay lah. Wah, you mau cari L itu Apple CarPlay player lah. Nanti dia cakap, tanya aku yang ni lah. Ya Allah! Bos, mau beli player lah. Ha? Player tengah. Player apa? Aku pun jam. Aku macam otak aku jatuh. Aku nak kutip. Hilang. Yang boleh Apple CarPlay tu? Apple CarPlay ada. Apa kereta? Ha? Alphard. Alphard lah? Ha. Ini banyak punya. Paling top. Berapa punya? Ini RM3,600. Ini kamera sekali. Dia yang plus 6 inci, 8GB RAM, 256GB. Boleh letak SIM card punya? Boleh letak SIM card. Ini yang paling top punya. Ini paling top punya. Ya. Boleh lah pasang lah. Siap pasang lah? Siap pasang. Lama tak pasang? Kena sikit pasang. Kita sikit barang dulu. Baru bagi ni kereta. Boleh? Boleh. Boleh tengok ini kereta. Boleh. Jom. Ini kita ini pada yang buka. Ini USB semua tak boleh pakai tau. Okey, tak apa. Ambil. Ada sini USB ada lah. So, yang itu ada wireless charger, ada USB port. Yang itu berapa? Itu 4,500. 400,500? 450. So, 3,450 lah sekali semua, all in? Betul. Okey, boleh lah, bos. Itu lumayan itu pakai balik lah. Ini? Ya. Ini pakai balik lah. 3,450. Saya punya bini akan bising lah, confirm lah. Okey, sekarang sementara kita menunggu. Aku panggil dia Acong lah. So, sementara Acong itu buat, kita pergi potong rambut dulu sini. Kedai gunting rambut. Hai, bang. Assalamualaikum. Selamat.
Aku tambut lah. Sambil-sambil buat konten ni. Kau kena ambil nombor kan? Ambil nombor. Dah. Macam ni. Tutul eh, garing eh? Ah, garing. Garing sikit lah. Macam ni? Macam ni. 0, 1, 3, counter 8. Assalamualaikum. Nampak? Rambut baru. Nampak? Lu pijak sama gua sekarang. Lu panggil lu punya anjing ini semua pijak sama gua sekarang. Gua mau tengok. Ah, warai, Mat. Warai. Apa sudah jadi saya punya kereta tau? Eh, saya punya kereta apa sudah jadi ni? Warai, dah buka habis semua, Mat. So, kau tahu lah rambut baru aku, kan? Aku dah siap rambut baru. So, dia potongan ni namanya potongan... Lu nak sini, lu mati lah. Lu nak sini, lu mati. Macam gangster kan? Ada macam gangster, Mak. Kita baik punya orang. Lantai tepi. Cantik kalau buat lantai tepi. Oh, ini kerusi padu je, Mat. Ini mahal ni. Ini selesa tu. Ini macam executive lounge tu. Selesa buat ni. Ini keselesaan. Tengok tu. Boleh adjust pun. Dia ada urut. Dia bila kau pakai, bila ada satu butang tu, kalau kau tengok tu, yang butang tu kan. Ha, nanti kau duduk sini. Nanti bila duduk macam ni, bila kau tekan butang tu, nanti dia keluar tangan. Eh, kau kenapa ni? Keluar tangan lurut bahu. Kira aku ambil tu yang paling baik lah. Kan? Dia ada ni, TV tengah. Dia lagi besar. Tapi kau tengok harga dia mahal. RM1,600. Dia besar tengah dia. Kau. Banyak barang kat sini, Mat. Sini mesin basuh. Kalau kita nak letak mesin basuh dalam kereta. Saya punya yang asal punya tu, yang biasa punya kan? Dia biasa. Ha. Jadi apa butuh radio pun tak dengar. Ha, radio pun tak dengar. 90 lebih. Ha, betul? Ya. Itu Jepun punya radio kan? Settle. Kita balik. Bini marah bukan sebab ni. Okay guys, so kita dah habis. Sekarang ni kita nak balik rumah. Apa-apa kita jumpa kat rumah. Jom, let's go, kita balik rumah. Settle lah. Bos, reverse camera tak ada? Tengok, masuk reverse. Sekarang ni reverse camera tak ada. Mungkin dia tak plug in ke, dia tak apa. Jadi sekarang ni dia kata dia nak tengok sekejap. Dia nak check.
Okay guys, so kita dah sampai rumah. Rambut pun dah potong, nampak? Rambut dah potong. Lepas tu kita dah buat tadi kereta kita tu kan. So sekarang ni bini aku tak tahu. Aku tak tahu bini aku dia akan tahu bila kan. Sebab dia ni susah nak perasan benda-benda macam tu. Benda-benda perubahan ni susah nak perasan. Sebab dia banyak lagi nak kena fikir. Iaitu dia banyak lagi nak kena fikir apa yang aku punya salah lagi. Itu biasa, Mak. Itu biasa, Mak. Terima kasih kepada korang yang saksikan konten ni. Jangan lupa like, share and subscribe apa-apa kita. Sampai. Kalau korang ada apa-apa belum, jangan gerak. Kalau korang ada apa-apa suggestion atau apa-apa komen yang korang nak komen, boleh komen dekat bawah. Okay? Mantap. Bye-bye.